Assalamualaikum dan salam sejahtera. Skuad pilihan netizen ternyata kurang menjadi apabila pasukan negara tewas 4-0 bertemu Jordan dalam perlawanan persahabatan di Stadium King Abdullah II, Amman, Jordan malam tadi. Dibarisi muka baharu dengan rata-rata pemain dikatakan menyinar pada saingan Liga Super dan sering menjadi sebutan penyokong bola sepak tanah air. Namun ternyata banyak lagi perlu belajar, terutama membabitkan perlawanan di peringkat antarabangsa. Malah kekalahan itu juga menyaksikan banyak kerja rumah perlu dilakukan pengendali Harimau Malaya Tang Cheng Ho, terutama di bahagian pertahanan dalam usaha membentuk skuad yang mantap bagi menempuh perlawanan akan datang. Pada pertemuan malam tadi menyaksikan Jordan yang berada di ranking ke-93 lebih menguasai perlawanan dengan melakukan serangan bertali arus ke kubu pasukan negara. Kurang persefahaman dan terlalu leka di bahagian pertahanan menyaksikan penyerang Jordan Ali Olvan mudah menyumbat masuk gol pertama pada minit ke-34 untuk kedudukan 1-0. Skuad Jordan tidak perlu menunggu lama untuk terus menjarakkan kedudukan apabila berjaya menyumbat gol kedua selang 8 minit kemudian menerusi kapten pasukan Odai Al-Saifi. Separuh masa kedua pula sepatutnya skuad Harimau Malaya tampil meyakinkan, namun sebaliknya berlaku apabila kesilapan Irfan Zakaria yang menanduk bola ke belakang memberi ruang kepada Ali untuk menyumbat gol ketiga pada minit ke-47. Ali terus menjadi duri dalam daging buat pasukan negara apabila berjaya mencipta hat-trick untuk Jordan mendahului 4-0. Selepas satu jam perlawanan berlangsung, Cheng Ho mengeluarkan Di Paula dan Nazmi untuk memberi peluang kepada dua pemain muda negara, Lukman Hakim Samsudin dan Mukhairil Ajmal untuk mempamerkan kemampuan mereka. Pertukaran tersebut jelas memberi kesan positif kepada corak permainan Malaysia yang lebih kemas sedikit dan tersusun serta berhasil mengatur serangan demi serangan ke kubu lawan. Ia seolah-olah menggambarkan aksi sebenar Harimau Malaya hanya bermula pada minit ke-60 dan ternyata ia jauh lebih baik berbanding aksi di separuh masa pertama. Selepas mula diterajui oleh barisan pemain muda termasuk Kenny Palraj dan Kwan Ting Cheng. Keputusan Tan Cheng Ho membawa masuk beberapa pemain muda termasuk Lukman Hakim Samsudin, Hakimi Abdullah dan Mukhairil Ajmal Mahdi pada babak kedua juga nampak sedikit membuahkan hasil dengan momentum skuad negara dilihat meningkat. Namun, kedudukan 4-0 kekal memihak kepada pasukan Jordan. Tewas dengan perbezaan 4 gol, jelas ia merupakan satu isyarat jelas buat Tan Cheng Ho supaya tidak teragak-agak untuk menurunkan barisan pemain muda yang lebih segar dan bertenaga untuk perlawanan seterusnya menentang Uzbekistan selepas ini. Selepas ini, Harimau Malaya mempunyai satu lagi perlawanan persahabatan pada Sabtu ini menentang pasukan di ranking ke-84 dunia, iaitu Uzbekistan, sekaligus berpeluang menebus kehampaan dengan mencipta keputusan yang positif. Sekian, terima kasih. Teruskan bersama saluran YouTube Awang Studio untuk perkembangan terkini bola sepak Malaysia. Kita jumpa lagi di video akan datang. Salam hormat dan assalamualaikum.